Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayusibu ummati da'ul umam. Fa qalu ya Rasulullah, wa ma da'ul umam? Qala al-ashru wal bataru wat takasu wat tanajushu fid dunya wat tabawudu wat tahad subhatakuna bal. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha bermula daripada ayat 123 sehingga ayat ke 126 yang bermaksud, dan Allah berfirman, turunlah kamu berdua-dua dari syurga ini bersama-sama, sebahagian kamu akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, maka ketahuilah barang siapa yang mengikut petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling daripada peringatan-peringatanku, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Tuhanku, mengapakah engkau kumpulkan aku dalam keadaan mataku buta, padahal dahulu aku dari kalangan orang yang dapat melihat? Dan Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit-penyakit itu ialah terlalu banyak berseronok, terlalu bermewah-mewah, menghimpun harta sebanyak-banyak mungkin, tipu-menipu dan merebut harta benda dunia, saling memarahi, hasad menghasad sehingga jadi zalim menzalimi. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita diberikan Allah Subhanahu taala kesempatan dan keizinan olehnya lagi dapat lagi kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu taala. Dan alhamdulillah kita berada dalam suasana-suasana baik. Kita duduk dalam masjid niat beritikaf. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk dalam masjid ini
Allah kurniakan kepada kita pahala-pahala kebaikan untuk kita bawa sebagai bekal perjalanan kita. Alhamdulillah, kita masuk hari yang ketujuh Ramadan pada hari ini. Hari berjalan, masa berjalan sebegitu cepat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita semua yang duduk dalam masjid ini untuk mencari keredaan-keredaan Allah. Seperti mana semalam saya sebut bahawa perjalanan hidup kita ini sehala tuju dia. Kita tidak boleh berpatah balik. Seminit yang dah berlalu tadi, dia terus berlalu. Hari yang ada yang di hadapan kita ini terus mendatangi kita. Jadi yang dah lepas, kita tak boleh nak buat apa-apa. Mudah-mudahan masa yang kita sedang lalui ini, kita dapat mengisi dengan perkara yang baik, dengan ucapan selawat dan sebagainya. Itu antara tujuan-tujuan matlamat kita datang ialah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada pagi ini saya dapat bersama pengganti Ustaz Farudin Kelikukan. Sebenarnya saya pun tak dapat juga kerana isteri saya nak bawa anak saya patutnya semalam, tapi ditangguh hari ini. Ingat hari ini bolehlah kan, rupanya saya kata saya pun ada kuliah juga. Habis bila tak kuliah, entahlah. Bila tak kuliah kita tak tahu. Sebab saya sebut semalam, di malam tadi ditangkap, selagi Allah kurniakan kepada kita ruang hidup ini, maka kita buatlah amal baik, benda-benda yang baik. Seberapa banyak yang kita terdaya, seberapa banyak yang kita termampu, dan kita tak tahu pun yang mana satu dari amal baik kita ni Allah Ta'ala terima, yang mana satu kita tak tahu yang mana Allah akan terima dari amal-amal baik kita, insya-Allah. Tapi kita buat sahajalah amal baik, dan jangan pandang kecil terhadap amal baik yang kecil kita buat. Dan insya-Allah, seperti mana biasanya, saya akan mulakan kuliah saya. Saya akan membacakan beberapa ayat daripada ayat Al-Quran. Hari ini saya pilih daripada surah Toha. Surah Toha ni panjang cerita dia. Toha, ma anzalna alaikal Quran litashqa illa tazkiratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahman 'alal arsyistawa. Biasanya kalau budak sekolah, kita nak jadikan dia mudah menghafal, dia suruh hafal ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 daripada surah Toha. Hafal nanti dijadikan satu kelaziman, insya-Allah dia belajar, dia mudah untuk menghafal. Ayat ni mengisahkan ketika mana Sayyidina Umar memeluk agama Islam. Dengan gagah Sayyidina Umar menentang Islam pada ketika itu. Suatu hari bila dia datang ke rumah adiknya, dia dengar orang beritahu adiknya dah masuk Islam. Sampai-sampai dia dengar suara bacaan adiknya. Jadi dia dengar intip bacaan Quran itu. Habis selesai adik dia baca, dia minta Quran. Adik dia tak bagi. Khabarnya pada tiaan itu disepak mukanya. Dia dapat Quran, dia baca. Dia baca berulang-ulang kali. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tak turunkan Quran itu supaya kamu jadi susah. Kami tak turunkan Quran itu supaya kamu jadi payah. Bukan tu tujuan Quran itu. Illa tazkiratan liman yahsha. Melainkan Quran ini menjadi peringatan bagi golongan yang takut kepada Allah. Quran ini datang kepada kita bukan nak jadikan kita susah, bukan nak jadikan kita payah, tapi illa tazkiratan liman yahsha. Melainkan dia merupakan peringatan-peringatan. Hari ini saya tak pilih ayat yang pertama, tapi saya pilih ayat yang di penghujung, di antara ayat-ayat yang penghujung, iaitu pada ayat 23. Bagaimana Allah mengkhabarkan
manusia ini akan bergaduh, bertekak, akan berkelahi, akan bermusuh. Tu Allah kata, dan Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari syurga ini bersama-sama. Kadang-kadang kita tengok orang bergaduh, laki bini bergaduh, adik beradik, saudara mara bertekak, bergaduh, tak berbaik. Kita pelik. Macam mana kambing tak bergaduh, lembu tak bergaduh, semut tak bergaduh, ayam tak bergaduh, manusia bergaduh. Wahai manusia itu ada akal. Ada satu Tuhan dia, satu Nabi dia, satu Rasul dia, satu kiblat dia, satu matlamat hidup dia, satu kerja dia, menyuruh buat baik, cegah buat jahat. Satu kitab panduan hidup dia, Quran. Tapi kenapa manusia bergaduh? Rupanya diperjelaskan oleh Allah, memang manusia ni dia akan bergaduh. Kemudian kata Allah, sebahagian kamu akan jadi musuh kepada sebahagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, maka ketahuilah, barang siapa yang mengikut petunjuk, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Maka apakala datang petunjuk Quran, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, siapa yang berpegang, dia kembali kepada ajaran Quran, maka dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka, Allah kata. Bergaduh, tetap bergaduh, tapi jalan baik manusia, Allah datangkan, turunkan padanya kitab bagi umat Nabi Muhammad ni, kitab Quran. Maka siapa yang kembali kepada Quran, dia berpegang kepada Quran, maka dia akan selamat dan dia tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling daripada ajaran Quran, kata Allah, siapa yang tak nak ikut peringatan-peringatan Quran, maka sesungguhnya dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Tu kita baca banyak cerita tu. Dia akan menjalani hidup yang sempit, hidup yang susah. Kalau kita banyak bergaduh dengan orang, banyak bermusuh dengan orang, hidup kita jadi susah. Sana orang tak suka, sini orang tak suka, sana orang tak suka. Waktu dalam hidup kita ni, kita jadi kalau boleh orang yang orang kata datang kita ni menjadi munafaat kepada orang lain, memberi kebaikan kepada orang lain. Jangan buat benda yang datang kita ni menyusahkan orang lain. Dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan mata dia buta. Kami kumpul dia pada hari kiamat dalam keadaan mata dia buta. Kalau semalam saya kuliah di Masjid Bandar, adalah orang jumpa saya, beritahu, komplain pasal saya ngajar. Itu semalam siapa yang duduk dengar teliti saya cakap tu, dia fahamlah kan. Saya cakap tu ada makna yang saya sindir, sebab ada yang kecil hati merajuk kan. Sebenarnya tak ada dalam sifir hidup kita ni, kita tak ada pun nak nyindir orang, nak kecil hati orang, buat dosa dengan orang aja. Sebab tu saya kata, dalam hidup kita ni ada benda yang kita makan. Biasa benda yang kita makan ni benda yang baik-baik, dan ada benda yang kita buang. Sama juga bila kita duduk dalam majlis ilmu, benda yang baik tu kita ambil, benda yang buruk tu kita buang kan. Kita nak bagi faham kepada orang, itulah kalau kita duduk dalam majlis ilmu. Sama macam kita ambil tangan kita, kita sapu dekat tangan kita ni. Kalau tak ada duri, kita tak rasa sakit. Tapi kalau ada duri, kita akan rasa sakit. Orang yang cerdik, dia cabut duri ni, dia buang. Bukan senang nak buang, tuan-tuan. Dulu saya tak boleh tengok orang lain dapat nikmat, rasa begitu, begini, begitu, begini. Tapi setelah kita belajar sedikit demi sedikit, demi sedikit, demi sedikit, Islam ajar, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulu nar-hatab. Hasad akan memakan kebaikan yang kamu buat, kata Nabi. Laksana mana api bakar kayu kering, kesan dari hasad, maka kebaikan-kebaikan kita akan binasa. Habis penat kita beramal, kita dapat bentuk diri kita, kata. Itu harap-harap tuan-tuan tak adalah yang kecil hati bila saya cakap ni, sebab suara saya ni memang mencerni, dan saya suka bercakap ni tuan-tuan secara terang lah, yang orang kadang-kadang tak cakap, tapi saya cakap benda itu untuk membetulkan beberapa benda ni. Kalau orang tanya saya baru ni, di kesan gitu orang tanya, macam mana
Saya kata kalau kita nak kupas sesuatu, pakai nak kupas limau, pakai pisau 10 sen kita boleh kupas. Kan? Pisau 10 sen kita boleh kupas limau. Tetapi orang nak kubal kelapa, dia tak pakai pisau 10 sen. Paling tak ada pun barang belitung. Kadang-kadang ada jenis manusia ni yang berkarat, betul-betul berkarat, tuan-tuan. Dia kena pakai belitung sikit, baru dia terkejut sikit, tuan-tuan. Kalau tak, dia maintain begitu, tak berubah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Dan mereka berkata, ya Tuhanku, mengapakah engkau kumpulkan aku dalam keadaan mata ku buta? Dan manusia besok yang engkau tak nak ikut Quran ini, Allah bangkitkan dia besok dalam keadaan akhirat mata dia buta. Bagaimana susahnya mata ni kalau buta, nak jalan dalam keadaan dia kata satu ruang tapak kaki kosong pun tak ada. Ada manusia kalau kita baca di akhirat yang berjalan dengan muka dia. Ada manusia yang berjalan dengan muka dia. Ada jalan manusia yang menyelor. Ada manusia yang merangkak. Yang paling pelik bila dia berjalan dengan muka. Orang tanya macam mana orang boleh jalan dengan muka? Itu Allah nak buat, Allah boleh buat. Tapi bayangkan kalau kita berjalan dengan muka, bagaimana rupa kita. Sedangkan kita berjalan dengan dua kaki ni, kita tak pelik. Macam mana orang boleh jalan dengan dua kaki? Kaki dia kecil, badan dia besar. Ada manusia yang begitu. Ada manusia yang dibangkitkan dalam keadaan mata dia buta. Ada manusia yang kepala dia besar. Cuba tuan buka dalam Quran jumpa. Orang yang mengingkari ayat Quran, dia bangkit besok, mata dia buta. Dia balik dalam keadaan mata dia buta, meraba-raba berjalan dan sebagainya. Maka mereka berkata, ya Allah, mengapa engkau jadikan mataku buta? Padahal dahulu aku dari kalangan yang dapat melihat. Masa di dunia dulu aku dapat melihat. Allah jawab, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikan. Bila datang ayat Quran ni, kamu mengabaikan. Jadi begitu juga pada hari ini kamu diabaikan. Pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang membalas melampaui batas dan tidak percaya akan ayat-ayat Tuhan. Sesungguhnya azab di akhirat itu Allah kata lebih berat dan kekal. Maka tidakkah mereka menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik? Berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melihat kesan-kesan tempat tinggal umat itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang yang berakal waras, dia nampak tanda-tanda kekuasaan-kekuasaan Allah itu. Kita renung kepada hadis Nabi pula. Apa penyakit yang Nabi kata akan ditimpa kepada umat-umat yang kemudian seperti mana umat-umat yang terdahulu? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Hurairah, bahawa umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat dulu. Umat dulu penyakit dia apa? Melonggokkan harta antaranya. Karun, dia melonggokkan harta dia. Sampai ada yang mengatakan kekayaan Karun, kunci harta dia 20 orang angkat. Kalau orang pelik tengok beg tangan, yang berlaku di Amerika tu, beg tangan banyak tu, Ustaz. Macam mana orang pelik beg tangan? Karun dulu dah berlaku sebegitu. Zaman-zaman Karun dulu, penyakit umat-umat terdahulu. Umat dulu itu dah penyakit dia, menganyakkan harta. Sahabat bertanya, apakah penyakit umat-umat yang terdahulu? Maka jawab Nabi, penyakit-penyakit itu ialah terlalu banyak berseronok. Memang pun penyakit umat-umat dulu, dia suka berhibur, dia suka berseronok, kan? Itu umat-umat yang terdahulu, sehingga dilupa tujuan dia. Kita ni pun, kan, tak habis-habis berhibur. Kalau buka dalam TV, kan, bulan Ramadan dengan bulan tak Ramadan sama aja, macam sama aja, kan? Kalau buka dalam TV ni, banyak sangat berhibur sampai dilupa tujuan matlamat dia datang kat dunia ni. Yang kedua, kata Nabi, terlalu bermewah-mewah. Hidup terlalu bermewah-mewah. Sampai bagaimana hidup terlalu bermewah-mewah? Penyakit umat yang terdahulu dan umat sekarang kena penyakit ni bermewah-mewah.
Rumahnya kita tengok besarnya, eh. Orang Jawa kata gedi. Besar rumahnya. Dan keretanya pun besar-besar, bermewah-mewah. Kalau tengok ni macam kena pada saya. Tuan-tuan tak tahulah kena ke tak kena. Kereta ada banyak kat rumah tu, kena. Allahu Akbar. Ketiga, kata Nabi, menghimpunkan harta sebanyak-banyak mungkin. Orang berlomba nak kumpulkan harta banyak sangat. Semua sibuk nunggukkan harta banyak, nak keluarkan zakat, rasa kedekut. Rasa kedekut, sangat-sangat kedekut. Banyak sangat menunggukkan harta. Kalau semalam kita baca di masjid, bala Allah limpa ni, kalau lima benda ni buat, semalam kita baca. Satu, kalau zina mula berlaku depan mata tapi tak ada orang cegah, maka Allah akan timpakan pada kaum itu, umat itu, penyakit ta'un dan penyakit yang belum pernah kena pada umat terdahulu, iaitu AIDS kalau sekarang ni. Kalau sekarang ni AIDS. Dua, umat aku akan ditimpakan kalangan mereka ini, dia kata, susah nak dapat rezeki dan pemimpin-pemimpin zalim. Umat aku ni akan kena nak cari rezeki susah, pemimpin dia zalim, sekiranya umat aku hari ini dia jenis menipu dalam sukatan dan timbangan. Ditimbang, dia menipu dalam sukatan dan timbangan. Maka bala tu akan timpa atas umat yang mana nak cari rezeki susah, kemudian kezaliman dari kalangan pemimpin-pemimpin mereka. Yang ketiga, kalaulah dia kata harta mereka tidak menahan, mereka menahan harta akan zakat. Mereka tidak mengeluarkan zakat. Umat aku tak nak keluarkan zakat kerana duit banyak, tak nak keluarkan zakat. Maka aku tahan hujan daripada turun. Dan begitu juga hujan ni akan tak turun kalau orang tak ada mau keluarkan zakat. Jadi kalau orang hujan tak turun lama ni, kemungkinan besar ramai yang tak mengeluarkan zakat. Kemungkinan besar. Yang keempat, dia kata, dan umat aku ni, dia kata, dan tiada mereka mungkir akan janji. Seandainya umat aku ni mungkir janji dengan Allah dan mungkir janji dengan Rasul, mungkir janji dengan Allah datang nak beribadat, mungkir janji dengan Rasul tak nak ikut ajaran-ajaran Rasul, maka dia kata mereka, Allah dia kata ke atas mereka, sungguhnya musuh mereka akan masuk merampas sebahagian dari apa yang ada di tangan mereka, sedikit demi sedikit. Bila seseorang itu mungkir janji dengan Allah, mungkir janji dengan Rasul, maka tanah negara itu akan diambil oleh musuh orang luar sikit demi sikit. Kalau di Malaysia sekarang ni, tengoklah China ambil negara, negeri kita Malaysia ni sikit demi sikit. Kan kita tengok di Johor Bahru ada, kan di Melaka ada, di pinggir-pinggir pantai yang ditambak tu diambil oleh apa, orang-orang China dari Indochina yang beli sikit demi sikit demi sikit demi sikit. Yang kelima, apabila umat-umat, apabila pemimpin-pemimpin tidak melaksanakan hukum Allah, kalau ada pemimpin-pemimpin yang tidak, yang diberi amanah untuk memimpin, untuk melaksanakan hukum hakam Allah, dia tidak buat, maka di saat itu Allah akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri, pergaduhan, pertelengkahan di antara kita sendiri. Kita tengok kan orang Melayu berpecah, pecah, pecah, kelompok sana, kelompok sini, kelompok sini. Kesan daripada bila pemimpin tidak melaksanakan amanah, melaksanakan hukum-hukum Allah Ta'ala. Kita masuk balik cerita tadi. Yang keempat, dia kata penyakit yang menimpa umat terdahulu yang akan menimpa umat sekarang, kata Nabi, ialah tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Dia suka tipu menipu. Umat dulu pun gitu kan, dalam timbangan dia menipu dan sebagainya untuk cari harta dunia. Dia tak boleh jual secara jujur, banyaknya menipu, tipu menipu
dalam merebut harta-harta dunia. Buat kan saya sebut yang hantar semalam, saya tak kutip apa tu sumbangan. Dia hantar lagi mesej, lagi telefon lagi. Saya pun segan nak jawab, saya tak jawab. Salah orang sakit jantung tu kan. Dia hantar saya kat Shah Alam, dia telefon tahu berkali. Hari tu kata nak pergi hari Sabtu, lepas tu hari Ahad, malam hari Isnin, Selasa. Semasa tak buat juga lagi. Tak bila. Wallah ma'lam lah tuan. Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Yang kelima, saling marah memarahi antara satu sama lain. Yang keenam, hasad menghasad sehingga jadi zalim menzalimi di antaranya. Penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit ini merebak dan menjalar dalam masyarakat dengan ganasnya. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan nafsu. Wahal, harta banyak macam mana pun, dia pakai kereta satu je, dia makan nasi sepinggan aja. Orang harta banyak ni, dia makan nasi berapa pinggan? Ada sampai 8 pinggan. Tak ada, satu pinggan aja. Sekarang ni makin tua, setengah pinggan dah mengah dah. Kan? Maka apabila hawa nafsu diperturutkan, tentulah mereka terpaksa menggunakan segala macam cara cara hidup, dan di saat itu hilanglah nilai akhlak dan wujud hanyalah kecurangan, kiamat, hasad, menghasad dan sebagainya. Mari kita berenung maksud hadis dan mari kita bermuhasabah. InsyaAllah kita menyambung balik kuliah yang dibawa oleh Ustaz Farudin, menutup aurat, kaifiat dan tempat sembahyang menjadi satu kewajipan. Menutup, kalau dalam kitab Mi Aziz, dia kata di antara peringatan Mi Aziz tadi ialah basuh wuduk. Bila basuh ambil sembahyang ni kata, yang pentingnya bukan banyak air yang dibasuh, tetapi yang dibasuh itu dengan niat kita basuh kotoran-kotoran dosa. Itu bagi kita orang dewasa. Kalau orang biasa, dia akan ambil sembahyang tu biasa je lah, basuh macam jadi kebiasaan. Tapi kalau orang yang belajar bab-bab tasawuf itu, bila dia basuh tadi bukan nak pakai air yang banyak, sampai 5, 6, 7 kali nak basuh. Tetapi bila kita basuh tangan itu, kita basuh dengan niat kita basuh kotoran dosa yang ada pada tangan kita. Basuh pada muka kita, bila kita basuh muka ni bukan sekadar basuh nak banyaknya basuh muka, tetapi basuh muka itu dengan niat basuh kotoran dosa yang dilakukan oleh muka kita. Sebab orang yang kesan wuduk dia nanti, wuduk dengan yang sempurna, dia akan datang pada hari akhirat dalam keadaannya wajahnya bercahaya. Dapat dikenal umat Nabi Muhammad ni melalui kesan-kesan wuduk. Sebab itu jangan dibasuh, jangan dilap anggota-anggota wuduk yang kita basuh tadi. Masa kita basuh, kita pasangkan niat bukan hanya basuh kotoran yang nampak dengan mata, tapi basuh kotoran dosa yang tidak dapat dilihat dengan mata. Pasal yang ke-9, pada menutup aurat. Islam menyuruh orang Islam ini menutup aurat. Ada beberapa keadaan, kaedah-kaedah penutup aurat ini. Menutup aurat itu dengan suatu yang suci, yang menegahkan daripada kelihatan warna kulit. Dan maka ditutup pada pihak atasnya dan kelilingnya. Pihak atas dan pihak kelilingnya. Pihak atas dan pihak keliling. Kadang-kadang berlaku orang semayang, kita nampak betis dia. Itu tak termasuk. Jadi kita tengok pandangan depan begitu. Tutup itu aurat. Dengan menutup warna kulit. Jangan kita pakai plastik pula. Ambil plastik, kita sarungkan plastik tu. Oh, nampak putih, transparent nampak. Tak boleh. Dia yang menutup warna kulit. Kadang-kadang kita pakai macam saya ni, baju putih ni kan, dia kena eloknya ada 2 lapis lah. Kalau selapis dia kena air, dia akan nampak warna-warna kulit tu. Yang elok kena
dua lapis lah yang elok tadi. Kalau dia kering tak nampak lah, insyaAllah. Dan menutup bentuk tubuh. Cara macam mana tak disebut. Cara macam mana tak disebut. Ada kalau orang Melayu ni biasanya tradisi dia dengan pakaian baju Melayu lah. Kalau orang Arab dengan tradisi dia, pakaian dia jubah. Pakaian tradisi orang Arab itu jubah. Kalau Melayu tradisi dia baju Melayu ni, baju Melayu yang dipakai dengan kain dia, itu tradisi orang Melayu. Kan? Adapun kalau kita nak pakai jubah, maka bukanlah satu yang salah. Tidak ada masalah. Yang penting, di antara lebih penting itu ialah menutup aurat. Aurat itu ada tiga bahagian. Aurat lelaki yang merdeka atau hamba, maka iaitu barang antara pusat dan lutut. Bagi orang lelaki yang merdeka, auratnya daripada pusat hingga lutut. Bukan pusat dengan lutut je tutup. Yang lain nampak. Daripada pusat ni atas sampai ke lutut. Bawah sikit lutut tu. Kalau semayang begitulah. Kalau lelaki dengan lelaki, itulah tadi. Jika dalam sembahyang, tapi fikir-fikirlah, takkanlah kita jalan nak pakai smart-smart. Bila semayang nak pakai begitu, sekurang-kurangnya gitulah aurat dia. Kalau tersingkap, ustaz tengah semayang tersingkap, tersingkap, tutup secepat mungkin. Sekadar sekali subhanallah. Kalau angin tiup, kan kipas kan besar-besar, tangga terbang, kita pun kata sejuk, sedap, aircon, batal semayang. Kalau semalam, saya cakap semalam dekat masjid, pasal saya pergi satu tempat tu, dia semayang sunat tasbih orang perempuan, kumpulan orang perempuan. Baguslah semayang sunat tasbih. Tapi bunyi menangis tu, bunyi macam berdengung bunyi tu tadi. Boleh ke? Tak boleh. Nangis ni batal semayang. Sama juga kadang-kadang kalau sengaja buat, batal. Itu banyak berlaku. Kadang-kadang kita semayang nak tegur, serba salah. Tak tegur, salah. Kada imam. Itu kan, ada imam yang semayang begitu. Kita boleh ikut dia atas keyakinan bahawa dia tak tahu. Dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu, yang tak masalah kalau terkeras. Terkeras ni terpaksa. Bersin terpaksa. Mengembang, kembang, kembang dia, pum tadi. itu tu kan. Tapi kalau dia saja-saja tu, boleh bawa batal semayang dia. Malah dia kata dalam semayang ni, sehingga dia apa tadi, mengeluh. Gitu. Boleh bawa batal semayang. Sebab sedang kita berhadap tu adalah raja kepada seluruh raja-raja. Dan berhadapnya sesama lelaki atau dengan perempuan yang mahram, yang haram berkahwin dengan dia. Maksudnya kalau kita ataupun seorang lelaki, aurat dia bersama dengan lelaki, bersama dengan perempuan yang haram berkahwin dengan dia, mak dia sendiri atau adik-beradik dia, dan bersama dalam, dan dalam sembahyang, auratnya daripada pusat hingga ke lutut. Itu yang pertama. Dan jika berhadapannya dengan perempuan yang ajnabiyah, maka iaitu sekalian badannya. Tapi kalau perempuan yang biasa, sekalian badan dia. Sekian badannya, itu sekian badannya. Dan jika dalam khulwat, iaitu bersendirian dalam bilik mandi, dua kemaluan dia tutup. Paling tak ada dua abimannya tutup kalau dia duduk dalam bilik mandi. Makna hasil daripada itu, aurat orang lelaki ni ada tiga. Satu, daripada pusat hingga lutut ketika sembahyang, ketika bersama orang lelaki, dan ketika bersama orang perempuan yang haram berkahwin dengan dia, mak dia, adik-beradik dia, paras itu. Kalau atas daripada atas ni, dia selak sampai atas, biasanya orang kita ambil semayang lah. Sampai seluar dalam nampak. Dia angkat kain ni sampai ke seluar dalam nampak. Kan? Rupa tak pakai seluar dalam pula. Jadi itu berdosa. Nak tegur pun susah kadang-kadang. Tak tegur pun kadang-kadang susah juga kan, tegur lah.
kena kaedah dia, cara dia kena tegur juga kan. Tapi kalau kita takut orang marah, dan memang orang Melayu ni payah nak tegur. Sebanyak-banyak bangsa yang paling susah ditegur ni bangsa Melayu lah. Saya lah cakap saya, paling susah nak ditegur ni bangsa Melayu lah tuan. Dia jenis suka kecil hati, kena tegur tu tak datang. Bahaya kalau tradisi orang Arab, orang tegur tu dinu nasihat, agama ni nasihat. Kalau orang tegur ni macam orang jahit baju lah tuan. Orang jahit baju yang koyak dengan tujuan untuk tutup yang koyak ni. Tu kalau kita faham. Tapi kalau kita tak faham, kita akan marah orang yang tegur kita. Okey. Dan yang kedua, aurat orang lelaki itu, dia kata kalau bagi perempuan yang biasa dengan orang perempuan yang halal berkahwin dengan dia, seluruh tubuh dia. Seluruh tubuh dia. Dan tetapi kalau dia duduk bersendirian seorang, dua kemaluan dia paling tak ditutup. Tutup dua kemaluan dia. Dua, aurat perempuan yang hamba, iaitu jika ada ia dalam sembahyang atau dalam bilik atau pada perhimpunan daripada muhramnya, iaitu dengan sama-sama perempuan, maka iaitu barang antara pusat dan lutut. Itu kalau hamba sahaya kan. Aurat orang perempuan yang hamba, iaitu jika dalam sembahyang, aurat perempuan yang hamba, hamba orang, pusat hingga lutut. Dia ni hamba sekarang, tak ada lagi lah kan. Dan jika ia dalam sembahyang atau dalam bilik, dalam bilik atau pada perhimpunan dengan muhramnya atau dengan sama perempuan, maka iaitu barang antara pusat dengan lutut. Anak kita, anak kita dengan kita ni, aurat dia boleh pakai antara pusat dengan lutut. Tapi zaman sekarang kalau pakai macam tu, bahasa sekarang panggil terbiat lah tu. Kan, faham? Mana kita bapa ni anak perempuan kita, aurat dia daripada pusat hingga lutut. Agak-agak membahaya tak agak-agak? Atuk zaman sekarang boleh percaya macam atuk dulu tak agak-agak? Jadi jangan tuan-tuan dengar gini, kita tak kisah, tak kisah. Jangan buat kerja. Tu dia beritahu eh. Maka iaitu barang antara pusat dan lutut, dan jika dia beri-beri, jika dia berhadapan dengan lelaki yang ajnabi, maka sekalian badannya. Kalau di depan lelaki yang lain, macam orang perempuan yang depan saya ni dengan saya, orang lain tak ada kait mengait, maka sekalian badannya sampai kepada tapak kaki dia pun kena tutup. Sampai setengah-tengah kata selipar yang dia pakai itu pun dia tak boleh pamerkan. Sebab selusuh-susuh tutup wanita ni, dia mengasyikkan orang lelaki. Maka kena tutup, kena tutup, kena tutup untuk lebih selamat. Tapi kita dah, kita taklah berpegang sampai situ kan. Banyak kita selipar kita tak kisah aje. Kalau ikutkan betul-betul selipar tu pun dia kena jaga dalam keadaan itu tadi. Itu dalam keadaan. Dan jika dia perhimpunan, dan jika berhadapan dengan perempuan yang kafir, iaitu barang yang lain daripada zahir. Kalau depan perempuan kafir ni, kita boleh pakai mungkin lengan pendek ni, tangan untuk zahir, untuk kita kerja. Boleh, tangan ni boleh nampak. Kalau perempuan yang dengan perempuan kafir, dia ada empat. Dan dia kata, maka iaitu barang yang lain daripada barang zahir pada waktu bekerja, maka baginya ada tiga aurat. Ada tiga ke empat tu, aurat perempuan? Sebenarnya ada empat. Satu, seluruh subuk tusuk tubuh dia, kecuali muka dan tapak tangan. Itu ketika semayang. Dia kat kitab tu dia tulis tiga, ada empat sebenarnya. Kalau kita buka dalam kitab Matlaq Ambadrin, ada empat. Satu, aurat perempuan ni seluruh tubuh dia, kecuali muka dan tapak tangan saja. Itu ketika dalam semayang. Yang kedua, ketika antara pusat dengan lutut, itu ketika bersama lelaki yang diharamkan berkahwin. Tiga, dua kemaluan depan dan belakang ketika dalam bilik mandi. Empat dari apa tadi, yang zahir untuk bekerja, seluruh badan, seluruh tubuh kecuali yang zahir untuk bekerja, iaitu tangan, bagi orang
yang duduk bersama dengan orang kafir dan sebagainya tadi, dan bersama dengan orang Islam yang perempuan tadi. Maka tiga aurat perempuan yang mereka merdeka, iaitu sekalian badannya melainkan mukanya dan dua tapak tangannya jika di dalam sembahyang. Itu yang ketiga aurat perempuan yang merdeka tadi, aurat perempuan yang hamba. Ni aurat perempuan yang merdeka pula, iaitu sekalian badannya melainkan mukanya. Bagi perempuan yang merdeka, iaitu sekalian badannya melainkan mukanya, dua tapak tangannya jika dia dalam sembahyang. Muka ni tak boleh tutup dalam sembahyang, dan tapak tangan. Jangan muka ni kita pakai telekung sampai gini lah, nanti sujud dia tak boleh. Muka dia, dia kena kena buka muka dia tadi. Itu yang pertama. Dan jika dia berhadapan dengan orang lelaki yang ajnabi, iaitu orang lain, yang lain tadi kan, bukan adik-beradik, bukan mak bapak dia. Habis kalau bapak mentua, bapak mentua ni termasuk dalam haram berkahwin untuk selama-lamanya dengan sebab berambil-ambilan. Saya dihubungi orang muar telefon. Masa tu saya dekat Shah Alam. Dia telefon pasal seorang perempuan yang diceraikan, suami dicerai. Kerja jual ayam apa? Jual ayam. Perempuan tu kerja dengan dia. Jadi suami dia ceraikan dia, talak satu, talak dua, dua talak. Lepas tu dah macam mana, dalam dalam masih dalam edah tu, suami dia jumpa sekali lagi. Ah, aku cerai habis terus lah, senang. Kata dia. Jadi dia punya majikan telefon saya, kesian tengok ustaz, jatuh berapa talak ustaz? Tiga lah. Sebab talak tiga ni dia boleh jatuh sama ada tiga sekali arung, atau dua lepas tu satu, ataupun satu, satu, satu. Tapi kalau seorang perempuan yang dikahwin ni belum disetubuhi, dicerai talak satu, jatuh talak tiga. Tu cerita bab-bab tu. Tu pun kita dah tak berapa belajar lagi dah. Kita pun tak pernah fikir nak cerai kan Haji lah. Tak ada fikir lagi kan. Ada ke yang dah tua-tua terfikir nak cerai? Terbiat apa? Kita pun harap-harap taklah berlaku. Tapi itu sebagai pengetahuan, sebagai pengetahuan. Ya ke ustaz? Lah, kau tanya aku, aku jawab. Kau tanya iyalah tu. Habis macam mana? Tak boleh rujuk lagi. Dia tak boleh rujuk lagi dah. Talak tiga mana boleh rujuk balik? Talak satu kalau dah habis edah boleh rujuk tak? Boleh rujuk tak? Tak boleh. Dia kena nikah semula. Dah habis edah kan, dia dah beda, dia kena nikah balik semula. Banyak yang hari ni kita tak belajar tuan. Sebenarnya belajar ilmu ni, lagi kita belajar, lagi banyak yang kita tak reti. Bukan lagi banyak kita belajar, kita dah pandai, dah muat, dah tak tahu, dia tak muat dah ilmu ni, dah kepala dah penuh tak muat. Dah lagi banyak kita belajar, sebenarnya kita akan rasa lagi jahil, lagi jahil, lagi jahil, lagi jahil kita tadi. Jangan ingat kita dah belajar dah cukup. Sebab itu kita kena belajar dari jahil sampai alim. Mengajar pun gitu, dari tak pandai sampai kepada pandai, bukan dari pandai kepada tak pandai. Itu kaedah dia. Dan jika berhadapan dengan sesama perempuan atau dalam bilik mandi, khulwat, dalam bilik khulwat, dalam bilik tadi, atau pada hadapan lelaki yang mahramnya, maka iaitu barang antara pusat dan lutut. Tiga tadi. Kalau bersama dengan perempuan Islam, satu. Dua, ketika dalam bilik mandi. Tiga, dia kata iaitu dengan orang lelaki yang haram berkahwin dengan dia, dari pusat hingga lutut. Mana adik-beradik, dari pusat hingga lutut. Tapi zaman sekarang, minta mak cakap. Zaman-zaman sekarang ni, nenek pun kena perkosa. Nenek umur 70 tahun kena perkosa. Adah, kita tengok pun macam mana dia jadi orang zaman sekarang ni. Kenapa jadi begitu, perangai dia buruk begitu. Dan jika berhadapan dengan perempuan yang kafir, maka iaitu barang yang lain daripada barang zahir pada waktu bekerja, maka baginya ada empat aurat. Bagi orang perempuan tu ada empat aurat. Dan sambung balik kat belakang tadi, kaifiat sembahyang pula. Mengetahui akan kaifiat sembahyang, iaitu mengetahui akan segala rukunnya. Ini cerita kitab ni, dia dah masuk satu demi satu syarat-syarat sah sembahyang. Syarat marin untuk aurat, syarat yang sebelumnya,
Syarat-syarat sembahyang itu masuk waktu, syarat sembahyang itu menghadap kiblat. Dia ada syarat-syarat dia. Kalau sembahyang ni ada syarat dia, maka syahadah pun ada syarat-syarat sah syahadah. Itu dia. Tapi jarang kita belajar bab itu. Maka kaifiat mengetahui kaifiat sembahyang, iaitu ia mengetahui akan segala rukunnya. Kaedah laku sembahyang, mesti dia tahu mana rukun dengan sunat. Paling tak ada, dia bantai semua sekali rukun. Senang. Habis angkat tangan ni, paling dia tak reti lah. Semua sekali dia bantai rukun. Sunat. Tapi kalau yang rukun dia kata sunat, yang sunat dia kata rukun, habis. Tak sah silap raya semayang dia. Saya pergi masjid-masjid. Berapa masjid kita pergi, dan orang semayang sunat tarawih. Bila sampai semayang sunat tarawih, biasanya semayang 8. Bila semayang 8, habis semayang 8, dia pun berasing semayang sendiri-sendiri. Ada tak? Banyaknya gitu tak? Kenapa orang tak ikut imam? Boleh tak ikut imam? Boleh tak kita semayang witir, imam semayang tarawih? Imam semayang tarawih, kita semayang witir. Boleh tak? Boleh. Tapi kenapa orang tak ikut imam? Ni akan berasing. Yalah, kita semayang 8 dah habis kan. Lepas tu bila imam bangun semayang tarawih turunnya, kita niat semayang witir 2 rakaat. Dan lepas tu kita ikut semayang sampai pada 1 rakaat, kan barulah kita. Biasanya kalau saya, 1 tu saya tinggalkan lah. Kita tinggalkan yang 1 tu, kita tinggal. Sebab kita nak kan, nak tahajud lagi kan. Ada pandangan yang mengatakan bila dia dah satu witir ni, dia dah witir, dia dah ganjil ni, dia nak semayang tahajud, dia kena tambah lagi 1 lagi, jadi 2. Dia genap, lepas tu baru kita semayang sunat. Ada pandangan yang mengatakan begitu. Sebab witir ni ganjil 11, 3, 1. Jadi kita biasanya, kalau saya semayang 2 dululah. Habis semayang 2 tu kita balik. Bangun kita nak semayang tahajud, kita terus bangun semayang tahajud, semayang, hujung kita tutup dengan 1. Tapi kalau kita dah semayang ni tadi 3, dah semayang 3, kita balik nanti tahajud, kita semayang tahajud, dah tidur bangun nak semayang tahajud, buka dulu 1 ganjil. Lepas tu kita semayang tahajud, lepas tu tutup balik 1 lagi, dia jadi ganjil. Tapi persoalannya, banyak tempat yang minta mak cakap lah, dia akan berasing, dia tak ikut semayang imam yang semayang tarawih itu tadi. Dan segala rukunnya, segala syarat dan segala sunatnya serta dapat dibezakan, tidak tiap-tiap satu itu daripada yang lain. Sekurang-kurangnya kita tahu yang mana rukun, yang mana sunat. Angkat ni, apa hukum dia angkat ni? Angkat ni hukum dia apa? Angkat ni hukum dia apa? Angkat ni hukum dia apa? Sunat. Letak kat sini? Sunat. Boleh tak kita angkat, kita letak sini je? Boleh tak? Boleh. Sebab sunat. Tak angkat pun tak apa. Tapi masing-masing lah. Ada orang, ada orang yang macam ni juga. Allah, macam cecak kubing. Allah. Ada yang macam tu kan? Ini Allah. Ada yang macam cecak kubing nak terbang tu. Kita kan? Ikut yang Nabi ajar di sini kan. Allahu Akbar. Itu kaifiat dia. Itu tak adalah kan, dalam bab-bab yang sebegitu. Tapi paling tak ada, kita boleh beza yang mana sunat, yang mana wajib tadi, yang mana rukun tadi, kita boleh bezakan. Dan memadalah dari pagi orang awam itu jikalau ia itikad akan sekalian yang dikerjakan dalam sembahyang itu fardu. Kalau kita orang awam ni, kita boleh kata senang, kita bantai semua fardu lah. Senang. Rokok, iktidal, sujud, baca tah, kita bantai semua fardu bagi orang awam. Tapi bagi kita yang belajar ni, sekurang-kurangnya kita boleh membezakan di antara rukun, yang mana sunat dan setengah fardu dan setengah sunat, tetapi tidak dibezakan. Jadi kalau orang awam tadi, dia tak boleh bezakan dia. Dia bantai semua fardu sajalah. Jadi itu bagi orang awam, bagi orang yang tak belajar.
Macam kita yang dah belajar ni, sekurang-kurangnya kita kena boleh beza. Kan? Sebab kalau kita tengok macam saya dengar dalam orang pertanyaan dalam radio-radio IKIM ni, kadang-kadang kesian tengok kan. Orang tanya soalan-soalan yang macam budak-budak punya soalan tu, orang boleh tanya soalan tu kadang-kadang. Tapi nak buat macam mana? Bila orang duduk tak belajar, dia jadi gitulah. Kemudian dia cerita berkaitan dengan tempat semayang. Hari tu dekat Shah Alam ada satu persoalan orang perempuan dekat Masjid Jami' Munawarah. Masjid Jami' Munawarah ni besar, boleh menempatkan sekitar 3,900 jamaah tingkat bawah dia. Jadi kuliah Muslimat. Maka ada yang bertanya pekal pasal semayang yang dalam, yang dalam ada pintu dalam masjid tapi ada pagar tu. Pagar tu boleh pusing. Dia kata mesti buka pintu, kalau tak semayang tu tak sah. Siapa pula ngajar tu? Dalam kitab Muta'an Badrin kata dalam tu selagi kita boleh temu, kan macam tempat tuan-tuan ni, tak ada masalah lah. Kedudukan dia begitu tak masalah lah, sebab dia ada tabir tu, bukan pintu, boleh diselak. Tapi kalau semayang macam sini sampai di luar, sah lagi. Cuma fahala fadilat berjamaah itu kemungkinan bila lepas tak dapat pahala. Kadang-kadang kedudukan imam, imam dengan kita ni, dalam kitab Muta'an Badrin kata jangan lebih daripada 3 hasta. Jangan lebih imam tu dengan kita lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih daripada 3 hasta, silat raya tidak dapat, fadilat sab berjamaah tadi tak dapat. Jadi jangan lebih. Jadi yang belakang begitu juga, 3 hasta yang pertengahan. Kadang-kadang jauh imam depan, kita dekat belakang ni kadang-kadang. Jangan lebih daripada, maka pahala berjamaah tu dapat, muka fadilat kelebihan di situ, yang situ kemungkinan tak tak dapat. Jadi bila perempuan tu tanya, ada ustaz mengatakan tak sah semayang. Dia kata ada ke syarat sah semayang? Tak ada termasuk, kan? Jadi saya kata tak betul, tak betul. Seorang saja ustaz ni, ustaz, ustaz muda lah, biarlah dia kata. Biarlah mungkin dia tak perasan ataupun mungkin kita tak faham penerangan dia tadi. Peringatan, tempat semahyang adalah tiap-tiap tempat yang bersentuhan dengan orang yang semahyang pada ketika berdiri, rukuknya, duduknya dan sujudnya atau bersentuh dengannya oleh kakinya. Ini yang dimaksudkan tempat semahyang. Peringatan tempat semayang ialah tiap-tiap tempat yang bersentuhan dengan orang yang semayang. Bila kita semayang, ada najis, tempat yang kita sentuh ni kita berdiri. Kalau diri, kaki lah ni. Dan yang kita sentuh ni tadi. Kadang-kadang kita semayang kan, tengah semayang tengok-tengok ada tai cicak dekat depan. Nak sujud tak ada tai cicak tu? Alihlah sikit. Itu tak apa, tak ada masalah kan. Setengah-setengah. Kan, begitu juga kadang-kadang setengah tempat kita pergi, bulu kucing tu banyak sangat. Kalau sirlai dua, dimaafkan. Dimaafkan. Tapi kalau banyak, maka dia boleh menjadikan tak sah semayang kita sebab najis itu. Itu dikupas dalam kitab Muta'an Badrin pun ada. Jadi tempat yang kita bersentuh itulah tempat semayang kita. Kaki kita, bila kita rokok, kita sujud tadi, tangan kita kat mana? Itu tempat-tempat itulah dia kata tempat semayang dikupah dekat bawah tadi tuan. Okey. Faham eh? Setakat ni ada yang nak tanya? Ada yang nak tanya? Tak ada. Semua faham? Ini laman-laman kita belajar dululah tuan. Kita sambung balik kepada perkara-perkara yang membatalkan semayang. Dan yang membatalkan semayang itu 21 perkara. Banyak yang batalkan semayang. Iaitu berkata-kata dengan sengaja lagi diketahui akan haramnya. Tu yang tadi timbul saya kata. Tu. Kalau sengaja dia buat, maka boleh jadi batal semayang dia. Bersin tak sengaja. Bersin ni otomatik dia kembang hidung. Cum kata dia punya. Tu dia. Akan diketahui pula haram dia. Dia tahu hukum dia haram. Sebab bila kita semayang ni, kita hanya nak ingat Allah aja. Kita bukan ghadab kepada raja dunia, tetapi raja kepada seluruh raja-raja.
Jadi nak pakai, kalau nak pakai kain tu buruk aja rupa, segan rasa-rasa ni kalau orang faham gitu. Sebab dalam satu kitab, senyumlah dua. Tajuk kitab tu senyum dua, dia beri nasihat kepada anak dia. Ingat, kalau kamu semahyang ni, kata dia, kamu sedang beradat kepada seluruh raja-raja. Seluruh raja-raja yang beri kamu rezeki, yang bagi kamu kehidupan, yang bagi kamu nikmat udara dan sebagainya, seluruh raja-raja. Takkanlah kalau kita gadap dengan Raja Kapur pun kita pakai lawa-lawa. Takkan kita nak gadap kepada Allah telekung 15 tahun tak bertukar. Ha, ni bukan orang perempuan, taklah. Ni sini ni dekat Bangladesh sana semua. Ha, tukar telekung yang cantik sikit. Sebab kita nak beradab kepada Tuhan kita, pakai yang lawa-lawa sikit, yang lawa-lawa sikit. Ni kadang-kadang tengok angkat telekung tu, ini telekung ke kain buruk ni? Atas aku tengok beremang hitam macam berkeladak. Sebab dia basah kan, biasa gitulah kan. Zaman sekarang dah pula ada telekung warna-warna. Dulu semua putih aja kalau ingat. Sekarang ni dah macam-macam fashion dah. Dah macam-macam warna dah kan. Bagusnya putih. Nabi antara warna yang Nabi suka, putih dengan hijau. Orang kita pula hijau dia tak suka pula. Ha, itu orang kita punya perangai kan? Kan? Saya pun kadang-kadang tengok kita ni bila berpolitik dia punya jauh punya, sampai ke sana-sana pergi kan? Kita tak terfikir pun kadang-kadang kan? Ha. Maka jadi dia kata diketahui akan haramnya dan mengingat akan orang bahawa dirinya dalam sembahyang dengan dua huruf atau satu huruf yang memberi paham atau satu huruf yang bermat panjang yang lainnya, jika ia berkata dengan lupa dan sedikit, dia berkata dengan lupa ataupun sedikit, iaitu enam kalimah atau kurang daripadanya, atau ia berkata dengan sengaja dan ia jahil atau dia tak tahu. Dia tak tahu. Tengah semayang, tiba-tiba tikus lalu. Tikus kata melompat. Dia tak sedar. Dia tak tahu. Maka pada ketika itu, dimaafkan. Batuk ni kita tak boleh kontrol. Batuk benda yang kita... Batuk kan? Ha, itu sakit memang orang kata dinama diistilahkan dia terkeras. Kalau dalam kitab Mutaam Batin disebut terkeras. Batuk ni kita tak boleh kontrol. Jangan batuk dulu, jangan batuk. Dia akan batuk juga, sama dengan bersin. Cuma dalam keadaan kadang-kadang kita nak lepaskan suara kita tu. Ha, kalau terpaksa kan, kadang-kadang suara kita tak boleh keluar. Kita gitu kan. Tapi kalau sengaja-sengaja buat, dalam keadaan kita tahu, boleh bawa batal semayang kita. Ini kita nak tengok betapa disiplinnya. Sebab itu daripada semayang itu sendiri dalam masa waktu. Inna solat takanat alal mu'minina kitabam mawkutah. Mayang ni dipadukan dan ditentukan waktu dia. Kita tak boleh suka-suka. Kita tak boleh suka-suka. Kita nak semayang zuhur lah sekarang ni. Tak boleh. Sungguh zuhur tadi. Tunggu masuk waktu zuhur. 3 minit aja lagi aku nak sembahyang. Tak boleh. Mesti dah masuk waktu. Mendisiplinkan kita bahawa bila Allah letakkan waktu ni, bermakna ibadat tu penting. Contoh beginilah, saya jemput tuan-tuan datang rumah saya, walimah saya. Contoh, jangan tuan-tuan pergi cerita orang lain, ustaz nak kahwin baru. Contoh. Pukul 2 petang sampai pukul 5 petang. Makna benda tu benda penting. Tapi kalau saya kata datanglah rumah saya ada majlis walimah, bila-bila-bilalah, bermakna benda tu tak penting. Kalau Allah letakkan semayang ni waktu ada, maknanya dia satu yang cukup-cukup penting. Tu yang semalam saya katakan, bila orang menangis, orang semayang, dalam semayang ni dia menangis, ho ho ho, bunyi menangis tadi kan. Saya tanya pula, orang yang buka puasa kan patutnya bila masuk aja maghrib dia buka. Boleh tak ditunggu sampai pukul 2 malam baru dibuka? Kenapa tak buka? Biar pahala lebih sikit. Islam tak macam itu. Ini keadaan ni kita kena faham bahawa ibadat ni, mana aulawiyatnya. Tu yang kita faham dalam bab aulawiyat.
Dalam bulan Ramadan, Nabi semahyang dengan buka puasa. Mana Nabi buat dulu? Nabi buat dulu mana? Nabi buka puasa dulu. Mayang tu penting, tapi Nabi buka puasa dulu. Ha, kan? Saya ingat sekali saya buka kat mana. Saya dijemput buka puasa kan. Saya pun pergi. Bila sampai dekat sana tu, azan, dia orang azan. Dia orang pun bedal, 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 bedal. Saya pun bedal. Bila saya tengok jam saya, mak 10 minit lagi. Pasal orang ni cepat sangat azan ni. Alah mak, nak keluar payah, nak simpan 10 minit nak tahan kat sini macam ni. Ha, keluar sikit. Memang jam saya, kita tahu jam kita ni jam tepat kan. Ni jam jam semejit kan, biasanya banyak yang dah meninggal kan. Bateri tak ada orang nak tukar, kadang-kadang lambat tak ada yang nak adjust. Habis macam mana nak buat tu? Kita tak tahu. Baiklah. Jadi dalam bab itu dia kata atau satu huruf yang dipaham dengan kalau jahil akan haramnya dalam keadaan dia baru masuk Islam, maka tidak batas sembahyang. Kalau dia tak tahu atau terpaksa tadi lain. Dia tak tahu atau terpaksa. Orang yang tak tahu ni dia ada banyak kelebihan lah. Kita makan bulan Ramadan, 3 pinggan makan. Kenapa? Tak tahu. Atau lupa. Tak lupa, dah 3 pinggan, dah sedawa 7 kali dah. Itu rezeki dia lah kan. Kan? Dua, perbuatan yang banyak iaitu 3 kali berturut-turut. Tu batal juga sembahyang. Kalau kita biasanya gini. Kalau nak banyak ni gini, ha ni gini. Anggota besar. Kalau anggota kecil tak batal. Ini kita teruk kan. Dia ini tak batal. Saya ingat dulu saya sembahyang dekat sinilah masa tu. Ada seorang budak umur lebih kurang 16 tahun, 17 tahun duduk sembahyang depan. Saya masa beberapa masa zaman saya kecil lagi lah kat masjid ni. Dia sembahyang duduk depan. Tak macam mana, bentuk dia gatal. Dia keruk kena. Lepas tu dia pakai jubah, dia tarik jubah dia. Luar dalam tak pakai, kata budak ni betul lah. Maka batal. Tiang orang kita dia berdiri kan, kadang-kadang setengah dia berdiri gini kan. Ni. Dia tak perasan. Dia goyang, dia tak perasan. Benarnya tak boleh. Bergerak 3 kali tu, boleh membawa kepada batal mayang. Jadi kalau nak keruk, anggota besar ni jangan gini. Pasal kurap, dia keruk gini, sedap. Lagi keruk, lagi sedap pula. Lagi jadi jangan, dia tanya gini aja, tangan ni, gini aja. Kan. Ada pun macam ni, kita ni makro. Kalau kita gini, buat gini, maka dia makro. Itu ada benda-benda adab-adab dalam sembahyang ni. Kalau kita tengok betul-betul dari segi susunan sob lah. Apa yang Ustaz Farudin ajar, saya datang sekali tu, memang tepat lah. Supaya ruangan sob tu jadi cantik, rokok dia jadi cantik, itidal dia. Tengok sepandang, subhanallah. Bukan sekadar sembahyang ni, sembahyang aja. Maka sebegitulah seibarat kata almarhum ni Aziz, adanya imam yang nak memimpin kita sampai di akhirat besok. Tu peranan imam, nak pimpin bukan sekadar pimpin kat situ, tapi kalau boleh nak pimpin sampai kita beramai-ramai beradab kepada Allah, beramai-ramai berdiri di padang mahsyar, berdiri beradab kepada Allah Ta'ala pada hari akhirat. Itu dikata dia punya yang tersurat, yang tersirat daripadanya. Iaitu itu tak apa. Bila jari kecil tak apa. Kita kat ini kan, kita letak 3 kan. Macam mana nak kira kan, susah kan. Subhanallah kan? Jadi kita nak kira susah kan. Kita kira dengan jari. Boleh, sebab dia anggota kecil. 3. Kita gini kan, 3. Kita tu 3. Nanti kita tahulah kan. Tapi kalau tak tahu berapa, kita boleh belakang tu, kita boleh tambah lagi. Ya, kita tak ingat berapa berapa agaknya. Boleh. Dia bukanlah tasbih tu hukum dia sunat. Tasbih tu hukum dia sunat sahaja. Tapi itulah antara kemanisan dia tadi. Perbuatan yang banyak iaitu 3 kali berturut-turut, dan jika dengan lupa sekalipun, walaupun lupa yang tadi atas tadi, kalau lupa
Atau jahil tak apa. Tapi yang bawah ni kalau dia lupa pun batal. Itu dalam bab gerak. Seperti tiga langkah atau tiga gerak. Tiga langkah ni gini. Tiga gerak. Satu, dua, tiga. Ataupun satu langkah besar tapi dia gini. Tengok depan tu kosong, line clear. Maka saat itu satu aja kan? Satu aja. Faham tak? Dia malah dah tengok kosong. Malah nak jauh, nak jalan sikit-sikit dia boleh pergi sini. Maka batal semayang dia. Kan? Ada tak? Memang ada. Ada yang jenis keruk macam ni lah. Keruk. Aku tak pasal. Dan kena pula depan kita pula tu. Jadi kalau dalam bab itu tadi menjadikan dia walaupun satu pergerakan tapi pergerakan yang besar menyebabkan batal semayang dia. Habis batal jadi batal habis lah semayang tu. Tak diterima. Sebab itu saya nak beritahu tuan-tuan. Kita semayang biasa, kita baca surah Fatihah ni 17 kali sehari semalam. Kan? Lepas tu kita semayang terawih. Ada 20 rakaat kali dengan 2, 40 kali. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan baca ayat ihdinas siratal mustaqim tiap-tiap ayat kali tu? Tunjuk aku, pimpin aku jalan yang betul. Nampak tak? Satu permintaan yang wajib diminta. Wajib minta jalan lurus, jalan betul, kan? Dengan makna kalau tuan-tuan bawa ikan 15 tan nak hantar satu destinasi, jalan yang ikut ni tak betul, maka ikan ni busuk, kita buang aja. Durian ni busuk, kita buang. Tuan-tuan perasan tak bahawa kita semayang, kita puasa, kita haji, kita baca Quran ni, semua pahala ni kita nak bawa nanti akhirat. Tapi kalau akidah kita tak betul, wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an manzura, kami jadikan amal yang kamu pandang baik lalu terbuang begitu sahaja. Saya baca pagi tadi dari surah Ibrahim ayat 18. Kita baca tu Allahu akbar. Jadi di samping kita amal tu kena betul, jalan tu pun kena betul. Dengan makna akidah tu kena betul. Jangan ada yang mencacatkan akidah kita, akhirnya menjadi penat kita semayang, kita puasa tapi tak ada pahalanya, sampai tak dapat sampai pahala tu. Kita tak nak jadi begitu tuan. Tentu arah amal kita ni adalah sikit tapi jalan yang kita ikut tu betul, alhamdulillah lah tuan. Tapi kalau jalan tu tak betul, kita duduk sampai pukul apa ni Haji Latif? Oh, 10:30. Kan pukul 9:30 kan? Sikit lagi kita sambung. Seperti tiga langkah atau tiga gerak, sama ada dia satu anggota atau dengan tiga anggota, atau diisap dikira akan tiga itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Gerak yang sunat sekalipun. Demikianlah diperkatakan oleh Alamah Ibnu Hajar, seperti dua gerak yang sunat dan satu gerak yang lain jadi tiga, maka batal sembahyangnya dengan yang tersebut. Tiga kali gerak tadi kan, tiga kali gerak berturut-turut, maka batal lah. Kalau kita biasanya kadang-kadang ada orang begini, ada main ni. Kalau lelaki kan dia lelaki-lelaki dia begini, kalau perempuan dia macam ni, ada cerita-cerita dia tu. Tapi bila dia begini, dia sami Allahu liman hamidah, dia gini. Nampak tak? Tak apalah, macam jual kangkung dah. Dia sami Allahu liman hamidah, atau ni rabbana lakam, ada yang sami letak sini. Jalan selamat memang letak sini supaya dia tak gerak. Tapi saya dah biasa, saya sami Allahu liman hamidah rabbana lakam. Tapi banyaknya orang kalau sembahyang sunat dia gini. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Tak ada tahu makninah. Habis lah, penat dia. Jangan kira jumlah semayang yang kita semayang, tapi kualiti. Faham tak? Bila tak ikut kualiti, maka yang kita semayang tu, itulah. Sebab tu, kalau dulu semayang terawih kan. Dulu kalau semayang terawih, mak ay, macam kuda kepang. Punya lah, assalamualaikum, assalamualaikum.
Sekarang ni nampaknya alhamdulillah lah, banyak tempat yang saya pergi agak beradab. Saya pergi satu masjid, saya tak sebut masjid mana, tuan-tuan jangan tanya masjid mana, nanti aku cakap segan pula masjid tu. Dia baca betul-betul. Dia umum sebelum sembahyang, kita jemput Imam Hafiz untuk jadi imam kita hari ni. InsyaAllah kita akan sembahyang dengan Imam Hafiz. Aku pun bagus juga Imam Hafiz. Tapi dia baca tak panjang, dua ayat je. Dua ayat pun kata, ha, tak apalah. Betul Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Mak ayah aku kata, betul-betul dua ayat dia ambil. Alif Lam Mim dengan tu ayat dua tu. Rokok. Dalam hati saya kata kalau macam ni, pukul 9:30 habislah. InsyaAllah orang semayang penuh. Ha? Tak ada juga. Yang macam tu cepat pun 8 rakaat habis luluh, macam damutan luluh, orang balik juga kan. Jadi tentu arahlah kita semayang tu, biarlah sederhana. Saya semayang dekat Masjid Jamek Sungai Rambai. Ha, masjid tu dia buat 8, tapi sentimental. Ha, cukup rokok dia, itidal dia, dia punya tamak ninah dia cukup. Kadang-kadang dia berlomba-lomba apa benda yang nak dia kecoh agaknya, tak tahulah kan. Biarlah sempurna tiga dia punya tasbih tadi kan. Jadi kata dia sama ada satu anggota atau lain. Jadi kalau dia goyang tadi, ada semayang tu tak ada tamak ninah. Kalau dia goyang begitu tadi, dia menjadi mayat itu, boleh jadi batal semayang dia. Banyaknya orang diri goyang kan? Macam orang tua ni kan. Orang kita dah tua tu, kaki dah tak kuat dah, goyang-goyang. Kalau itu dalam keadaan terpaksa tu, darurat tu lain cerita lah tadi. Dan tiga kali anggota diisap dikira akan tiga, iaitu digerakkan yang sunat sekalipun. Demikian lagi kan bangkit tadi kan, bangkit tu digoyang, angkat tangan. Kadang-kadang orang semayang diangkat tangan ni, bila dah mula takbir tu Allah tu, makna dah mula semayang tu. Kadang orang dah macam Superman nak terbang. Kan dia yang senang Allah, tak sini bar Allahu Akbar. Ha, ini kan. Ha, tapi kalau Allah. Ha, dulu ada saya sembahyang di Segamat tu, dia baca syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, mana dia aku tak tahu. Dia punya nak asyhadu alla ilaha illallah. Makin lama makin besar. Asyhadu alla. Tahu orang perempuan. Ya, ni cerita betul. Ha, bukan aku cerita ada-ada ni. Dia perempuan cakap. Ha, dia boleh jadi macam tu pula. Ada yang buka kan, ada tiba dia sampai sini kan, nanti dia buka ni, ha, dia buka surga dan dia tutup neraka. Aku pun tak tahulah mana yang tak payah pusing-pusing. Ada yang jenis macam tu. Jadi pasal kita tengok orang, banyaknya orang kita ni pasal tengok orang, oh ada ngangguk lah, dia pun ngangguk. Pasal ada ngangguk. Tak payah. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab membudayakan, kitab Fatwa Mufti Kerajaan Johor jilid yang kedua, tak silap saya, Syekh Alwi Al-Haddad. Saya dapat kitab tu, kat sinilah tempatnya saya ambil hadiah. Johan Syarahan dulu. Cikgu tu adalah masa tu saya sekolah agama. Saya sekolah di Pek Songkat ke ataupun tu. Johan Syarahan dapat hadiah tu. Dalam kitab Fatwa Mufti Kerajaan Johor tu, jilid yang kedua, tidak harus dan tidak sunat mengaminkan ketika imam baca doa tu. Diam aja lah. Tak harus dan tak sunat, diam aja lah. Tapi hari ni bukan ramai orang kan, angkat doa. Sebenarnya dalam kitab tak ada. Saya boleh bawa tunjuk pada tuan-tuan dalam kitab Fatwa Mufti tu. Habis jangan ustaz, kita diam aja. Kalau nak amin pun amin dalam hati je lah. Nah, tak payahlah kita. Dalam kitab fatwa tu ada cerita. Kalau tuan-tuan nak tengok, saya boleh tunjukkan. Bila kita rajin buka, kita akan jumpa lebak-bak tu tadi. Jadi orang kita ni dia tengok, pasal ada orang ngangguk, dia ngangguk. Assalamualaikum.
Ada ngangguk, kata dia. Kita pun ngangguk. Entah apa punca dia, kita pun ke tak tahu tuan. Lamalah dulu saya ingat zaman orang rumah saya salin dulu. Ingat lagi. Jadi anak saya ni mengeliat kuat. Saya tanya, ustaz tahu tak kenapa anak ustaz mengeliat kuat? Saya kata tak tahu kenapa. Pasal orang rumah ustaz ni basuh baju dia perah kuat, kata dia. Orang kata tak lah, saya tak perah, saya pakai mesin basuh. Saya spin aja, saya kata. Ha, tuan. Datang pula seorang datu dah meninggal tuan. Dia ngajar nak tanam uri tu. Nak tanam uri tu macam mana? Kok awak kena bawa, dia kata tempat. Masa tu saya bawa anak, baru nak dapat anak. Bawa satu tempat, tanam dalam bekah tu isi. Mula-mula kau kena garam. Kau jangan lawan cakap aku. Kalau kau lawan, kau jaga kau. Lepas tu kau kena senyum pula. Dah besar jadi orang yang baik, yang taat kepada perintah Allah. Saya duduk fikir, biosuk dia besar taat. Mana datang tu, kata. Kalau kita tanam dekat belakang rumah, okey lah kan. Kena dapat orang lalu nampak pasal ustaz duduk belakang kejap. Jadi itu tak ada istilah-istilah tu. Kadang-kadang orang tambah-tambah yang kita tak tahu ujung pangkal dia tu, tuan. Tanam aje lah, uri tu dah basuh, tanam aje lah. Dah, habis cerita dia. Kan tak adalah pasang pelita. Ingat tak orang Melayu dulu? Pasang pelita. 7 hari pasang pelita tu, siapa ngajar aku pun tak tahulah, tuan. Sekarang ni banyaklah benda-benda bid'ah tu dah tak ada, kan? Tapi ada cerita tu yang cerita kadang-kadang yang berkaitan dengan Quran tu sendiri, kata. Jadi dia kata, kata demikianlah yang diperkatakan oleh ulama Hajar seperti Ibn Hajar dan 2 gerak yang sunat atau gerak yang lain jadi 3, maka batal semayang. Kalau gerak 3 kali, maka batal semayang dia. Habis macam mana ustaz nak batal? Kalau imam dah batal, imam batal macam mana ustaz? Imam batal, imam duduk goyang, imam batal macam mana ustaz? Nak macam mana? Yang belakang imam tu kena datang bergerak. Imam datang bergerak, kan? Kalau semayang fardu, semayang Jumaat lagi susah, imam batal. Ma'ai macam mana? Jadi yang belakang imam tu gerak. Imam yang duduk depan tu kena faham lah tu. Dah ada orang datang ni, dia kena faham lah tu. Jangan dia buat tak reti aje. Orang datang tak, akhirnya engkau jatuh juga engkau. Orang jolok betul-betul. Faham tak faham, buat macam faham macam lah tuan-tuan. Kan? Jadi itu istilah di antaranya. Nanti kita akan sambung balik kedatangan hadas kecil atau besar. Itu masuk juga perkara batalkan. Kedatangan najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan ni macam mana? Jadi itu benda-benda yang sambung daripada perkara yang membatalkan sembahyang, tuan-tuan. Jadi bagaimanapun, walau bagaimanapun, insyaAllah kita berhenti sampai situ. Nanti tuan-tuan sambung lagi lah dengan Ustaz Farudin perkara-perkara yang membatalkan sembahyang ni. Saya rasa tak ada kemusykilan. Ada yang nak tanya ke? Yang batal, kalau kita buat benda yang batalkan puasa, kadak lah. Tapi kalau perbuatan itu kita tak sengaja, kita ingat dah masuk waktu, maka tak payahlah kadak. Kita janganlah makan terus. Keluarkan seberapa yang kita termampu tadi. Yang kita berapa mampu tadi kita keluar. Makan ni lupa 7 piuk makan, lupa. Maka tak batal. Tak batal. Sama juga orang tanya, abi nak mandi wajib macam mana ustaz? Mandilah. Habis nanti pula mandi lah. Kan? Dah tak sadar. Dia pasal ada orang telefon tu kan. Tu jadi ustaz susah je orang telefon. Saya ustaz, tak macam mana lepas tu saya tertidur ustaz. Dah pukul 8 nak mandi ke tak mandi ustaz? Habis takkan kau tak nak sembahyang zuhur? Habis masuk air, takkan kau yang masuk air tu sengaja batal. Kalau tak sengaja mandi termasuk, tak batal. Tak sengaja kan? Dia basuh-basuh termasuk. Habis nak tunggu semayang maghrib. Kenapa kau tak semayang maghrib? Aku belum mandi wajib. Kenapa tak mandi? Takut batal. Itu sengal punya pasal, tuan. Bila sengal tak faham ni, dia jadi. Jadi maksud batal ni kalau puasa tadi, banyaknya dengan sengaja batal. Dengan sengaja batal. Makan, minum, kan? Bertubuh sengaja tak sengaja agak-agak? Tak tersengaja. Mana ada, tuan, bertubuh. Cuma ada orang tanya saya, pasal ada seorang ustaz ngajar, kalau kita tak nak bayar kifarah, kita tak nak bayar kifarah puasa, caranya ialah kita boleh buka puasa dulu, lepas tu baru kita melakukan persetubuhan.
Siapa ngajar? Batalkan puasa dengan sengaja tu hukum di haram. Ha, cuma dia taklah kena kifarah. Mana dia dah makan dulu wati, dah makan wati dah batal, baru dia melakukan persetubuhan, maka dia tak kena kifarah. Tapi hukum dia batalkan puasa tu adalah haram hukum dia. Bukan tak apa. Ha, ni bila orang kata tak apa ni, kadang-kadang orang boleh pandang lain. Tak apa pula dia kata silap itu tadi. Wallahualam. Ada lagi? Rambut yang gugur daripada tempat dia itu bukan dah, dia bukan jadi lagi satu yang dia kena apa tadi tutup, yang kena pada badan dia yang perlu ditutup tadi, yang ada pada badan dia tadi, yang dah tanggal daripadanya tadi. Sama juga tersingkap aurat tadi tak sedar, ataupun tersingkap aurat tadi kita tengah semayang anak angin tiup, lain angin tiup kita tutup segera tak batal. Tapi kalau kucing masuk, kita tutup segera pun tak batal. Tapi kalau anak kita masuk, dia angkat kain, batal. Itu lain beza tu. Kadang-kadang ada juga yang bertanya, dulu arwah Ustaz Katimun, saya ingin tanya, terpaksa tanya Ustaz Katimun. Pasal ada orang semayang, kadang-kadang dia pakai kain kan. Kalau kita tengok daripada belakang, kita nampak dia punya betih dia kan. Arwah Ustaz Katimun dulu. Dalam kitab biasa tak ada. Dalam kitab-kitab jenis furu'u masail tu ada. Kitab-kitab yang masalah-masalah furu'. Tu ada banyak bincang dalam bab tu. Semua cerita-cerita bab tu ada. Jadi bagi itu satu benda yang tidak menjadi satu permasalahan. Sama juga kita mandi wajib. Boleh tak orang yang uzur sikat rambut? Boleh tak? Boleh. Gunting rambut boleh tak? Boleh? Potong kuku boleh tak? Boleh? Simpanlah. Habis kalau hilang Ustaz, dia duduk tingkat 18, tengah sikat, rambut selai kuku, berlari, kau nak pergi mana? Rambut jatuh. Tadi aku tengah sikat tadi, nak mandi wajib susah. Yang ada itulah yang kita mandi. Yang Islam ni bukanlah satu yang sempit sampai kita mati. Dia sempit, dia longgar. Darurat, bila darurat, yang ada babi lalat, makanlah babi. Tapi dah kenyang, sebelum kenyang berhenti, jangan sedap pula babi ni, tambah 7 ketul lagi. Itu tak boleh lah tuan. Wallahualam. Kalau dia wasal Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila, dia wasal. Kalau dia wakaf, Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi kathiran. Kalau dia wakaf. Sama juga orang itu ada orang tanya pasal ya Allah, subhanallah. Kalau ya Allah, kalau kita terus bunyi dia ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bukan ya Allah. Sebab itu hamzah tu hamzah wasal. Kalau kita berhenti ya Allah, ya Allah, ya Allah, kalau sambung digugur jadi ya Allah, ya Allah, macam subhanallah. Orang tak baca subhanallah, subhanallah, orang baca subhanallah. Jadi doa iftitah sunat. Sunat ni boleh baca, tapi bacalah, biarlah ikut tajwid. Orang kata alah sunat Ustaz. Lah, macam tuan-tuan kita makan nasi. Bila kita makan nasi kan ada sayur, ada ikan, ada daging agaknya. Itu dia punya rejah. Kalau kita semayang ni hanya yang fardu aja kita buat, dia punya tambahan tu tak ada, aksesori tak ada, tak ada apalah, kita pakai baju kan gitu je, tak ada aksesori kan. Tak berapa menarik kan. Wallahualam. Jadi kalau wasal, Allahu akbaru kabira. Kalau berhenti, Allahu akbar kabira. Kalau terus, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathiran wa subhan. Itu kalau wasal, dia terus raw. Sama juga Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wallahualam. Ada lagi? Tak ada. Saya dah agak tak ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika. Kama nawwarta al-ardha binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.